seorang tukang roti itu rajin istighfar. Istighfar. Satu kali Imam Ahmad itu enggak tahu kenapa pengen jalan. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Jalan, lalu jalan jauh. Singkatnya beliau merasa lelah, istirahat di masjid. Istirahat tiduran gitu. Itu oleh marmot masjid diusir supaya keluar, keluar dari sini katanya ya. Padahal itu imam besar, karena belum tahu ini siapa. Imam besar viral, diusir keluar. Istirahatlah di luar, di luar masjid, di pelataran. Itu sampai di luar pun diusir juga. Kata Imam Ahmad, saya istirahat sebentar. Itu Imam Ahmad keluar. Begitu keluar, lalu kemudian lewatlah tukang roti tadi. Ya, dia sedang membuat adonan. Karena melihat seseorang itu sedang lelah, capek, dipanggil. Syekh, kesini aja istirahat katanya. Ya. Lalu ketika istirahat, Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan, dia istighfar. Dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad, "Ma fa'idatu istighfarika laka?" Tuan katanya, "Apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaan Anda?" Karena saya lihat setiap mau bikin adonan, istighfar. Selesai, istighfar. Bikin lagi, istighfar. Imam Ahmad bukan tidak tahu manfaatnya, tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti ini atau tidak. Maka apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wallahi, ini kisah nyata. Demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah saya baca istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah dengan istighfar saya, ya Allah, mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hanbal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Maka kata Imam Ahmad, astagfirullah katanya, la haula wala quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan, saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid, bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan Anda. Sayalah Ahmad bin Hanbal.